Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya pemancing 46. Kali ini saya akan mencoba memancing di Kali Bedok guys. Ini berada di wilayah Doangan, Banyuraden guys, Sleman. Nah ini saya umpannya pakai umpan karuhun guys, cacing. Iseng-iseng ini guys, hujan-hujan biasanya mau makan guys. Kita coba ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Saya tetap sama pakai teknik dasaran guys. Pakai jorannya Orca Prime yang kedua, ini Orca Prime 2. Pakai senar 018 sama reelnya Orca Audi guys. Leadernya pakai yang 08 guys, lebih kecil. Biasanya kalau ikan melem itu cenderung kalau lihat senar agak besar itu agak kurang lahap makannya. Poin guys. Melem guys. Amankan dulu. Yang gogrok meneh guys. Alhamdulillah guys. Dapat melem guys. Tuh. Melem. Melem Kali Bedok guys. Wah, kolo ya guys. Ikan apa namanya? Duh. Oke guys. Melem. Mayan guys. Tiga nyari guys. Tiga nyari. Aduh. Dulu tuh sini ikannya banyak guys. Tapi kalau kemarau itu pada di jaring, di panah, maser itu sama di obat guys. Jadi sekarang susah banget ikannya. Dulu itu ikannya kepek, melem, buas macam-macam guys, iwak-iwak kali gitu guys. Ikan-ikan yang ada di sungai itu di sini komplit guys. Kalau mau cari ikan nggak usah lama-lama, paling 1 jam aja udah dapat banyak guys. Tapi sayang kalau kemarau itu pada diobat sama di jaring, yang rusak itu diobat guys, ikannya cepet habis sama yang kecil-kecilnya. Tuh, spotnya kalau dulu dalam ini guys, ini sekitaran 5 meter 6 meteran guys dulu. Nggak tahu kalau sekarang musim hujan ya dalam ya guys ya. Udah mendung lagi nih. Nah itu kandang babi itu guys. Ini daerah Doangan ini saya mancing itu. Maksudnya kalau seberang kali itu maksudnya mejing.